penting harus sadar bahwa jadi pemangku adat itu tidak gampang apa dan tidak ringan tanggung jawabnya itu. Jadi kalau ada kekurangannya, kalau harus dipikul atau dibantu oleh keluarga yang lain yang mampu itu. Seperti pada waktu sinun kakak saya ini kan kita tahu secara fisik kan it, harusnya ya dibantu oleh adik-adiknya. Tapi ya kenyataannya ada ketidak harmonisan hubungan ini yang membuat keraton sampai sekarang terpuruk. Nah ini jangan sampai terulang di dua kabupaten ini juga keraton yang lain gitu. Jadi ayo kita sebagai pemangku adat itu ya betul-betul menjaga adat apa, karena kita nggak orang gawe kan, kita kan meneruskan yang gawe, yaitu leluhur kita. Itu yang paling utama untuk kesadaran kita sebagai Trah Mataram itu. Terima kasih. Pesan kepada mangkunegaran 9. Pesan? Iya, kesannya. Iya, itu. Thank you.
kebetulan secara pribadi 4 tahun terakhir itu saya sangat intens komunikasi sama beliau, sama Tanjung Putri juga. Bahkan 2 hari sebelum beliau meninggal itu saya sempat kontak-kontakan sama Tanjung Putri karena Gusti minta saya coba nyumpir sop gimana kondisinya. Jadi selama beliau sakit kami intens komunikasi bagaimana keadaannya. Kami juga memberikan saran-saran kalau memang kami bisa bantu apa yang kami bisa bantu. Karena kebetulan kan saya udah pernah kena juga itu sakit dan sembuh, sehingga kami bisa menyarankan tata cara obat termasuk herbalnya yang bagus itu apa gitu. 2 hari sebelumnya kami kontak, tapi kemarin itu jam 5 pagi waktu saya subuh saya buka HP sudah ada berita itu, langsung saya kontak juga, langsung telepon-teleponan sama Kanjeng Putri sama Gusti dan mereka berdua menangis seperti itu. Iya, kami jujur terakhir-terakhir itu sangat dekat. Kebetulan dulu waktu kuliah di UKM saya satu angkatan sama beliau, tapi dulu nggak dekat, tapi 4 tahun terakhir kami dekat, sering komunikasi kalau ada apa-apa curhatnya kepada Gusti sama saya gitu. Jadi kami sangat kehilangan dan mudah-mudahan beliau bisa meninggalkan kita semua dalam suasana yang insya Allah khusnul khotimah. Gusti Kanjeng kan Kanjengan sebagai ketua musyawarah itu ya, Kanjeng Gusti Mangkunegoro perannya tentunya kita nanti menunggu dari keluarga besar siapa yang akan kemudian mendapatkan amanah untuk melanjutkan perjuangannya beliau, dan tentu kami berharap ini jangan sampai kemudian tidak ada penerusnya, karena apapun ini juga bagian dari salah satu sumber kebudayaan Jawa juga di Jawa Tengah ini, dan tentu kami bersama seluruh kerajaan se-Indonesia berdoa untuk Mangunjaran, berdoa untuk beliau dan juga berdoa untuk penerusnya beliau nanti. Saya Ketua Harian Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Ada 54 kerajaan ini yang istilahnya yang real gitu, yang benar-benar dia di sananya masih punya kerajaannya, ada raja atau pemangku adatnya, kegiatan adat dan tradisi budayanya juga masih ada.